Badan Pusat Statistik Tabalong menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi akan berdampak pada sektor perekonomian di daerah. Karena dengan kenaikan harga BBM ini, diperkirakan juga akan diikuti naiknya harga barang dan jasa di masyarakat khususnya di Kota Tanjung Tabalong. Sehingga pada Juli 2018, BPS memperkirakan inflasi masih tetap terjadi. Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong Tri Agus Budi Prihanto menuturkan harga komoditas pasca lebaran biasanya cenderung turun. Namun dengan naiknya harga-harga BBM non-subsidi per 1 Juli lalu, diperkirakan kembali mempengaruhi sejumlah harga komoditas, terutama yang memerlukan biaya angkut. Kita mulai kemarin itu ada kenaikan beberapa BBM naik, Pertamax dan sampai ke Solarnya ya itu ya. Tentunya ini ya menjadikan kebiasaan itu mungkin akan terganggu ya, karena kita ketahui sendiri untuk BBM itu sangat berpengaruh terhadap harga-harga komoditas yang kita impor, itu pasti ya, karena komoditas tersebut memerlukan biaya angkutan. Prediksi kemungkinan ya, pada prediksi ini ya, itu akan berpengaruh terhadap inflasi di Kota Tanjung. Kenaikan BBM tadi, Pak? Kenaikan BBM. Tri Agus menambahkan, meski akan terjadi inflasi pada Juli 2018, namun inflasi diperkirakan tidak terpaut jauh dari inflasi yang terjadi pada Juni lalu, yang berada di 0,035%. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.